Malam harinya kami kehujanan, tenda kami kebanjiran. Kami hampir kebingungan dibuatnya. Namun, syukur alhamdulillah, selama lebih kurang 3 jam, hujan pun berhenti, dan kami bisa tidur dengan lelapnya. Di sini kita masak pagi untuk persiapan orientasi ya kita hari ini. Orientasi sepanjang 700 meter itu. Kemungkinan. Siapa mas? Koki kita. Oh, sebetulnya malu gua dibilang telo gitu. Lagi piket aja ini. Oh, lagi piket. Amatiran koki. Oh iya. Ini tenda kita. Tapi semalam kita kehujanan, hampir banjir tendanya ya. Nah, itu ada bukit. Nah, itu bukit Temegas. Jadi kita kemarin turunnya dari atas sana. Hari ketiga, semoga pada hari ini kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Untuk perjalanan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di perjalanan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mencapai target. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Seperti biasa, sebelum berkegiatan, kami berdoa terlebih dahulu. Memohon perlindungan Ranger agar perjalanan semuanya lancar. Beres berdoa, trekking kami lanjutkan. Kali ini kami tidak membawa bekal apa-apa, hanya membawa bekal seadanya. Awalnya kami berencana untuk naik tebing yang berada di sisi kiri tenda kami. Namun, karena sangat tinggi dan terjal, akhirnya kami memutuskan untuk memutar dan mencari jalan lain. Kami terus berjalan menelusuri aliran sungai. Tak jarang kami pun membuka jalur. Kami menemukan aliran sungai yang tidak terlalu deras namun terbuka. Kami berharap semoga saja aliran sungai yang kami telusuri ini merupakan sumber air terjun yang kami cari. Perjalanan kami semakin jauh. Perasaan kami sedikit senang karena kami menemukan tanda-tanda kemungkinan air terjun. Dan akhirnya lebih kurang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, akhirnya kami tiba di air terjun yang kami cari. Perasaan kami gembira, senang, semuanya bercampur aduk.
akhirnya kita setelah 3 hari menempuh perjalanan yang cukup jauh, kita berhasil menemukan 2 air terjun yang berada di sekitaran Sungai Cawang Celuh. Dan kawan-kawan, ekspedisi ini merupakan ekspedisi yang ketiga kalinya. Cuman baru kali ini kita bisa menggapai air terjun ini. Doakan kami semoga tetap semangat dan bisa mengeksplor kembali air terjun yang ada di daerah kita. Semangat Lestari. Yeay. Air terjun ini memang tidak terlalu besar dan tidak memiliki kolam penampungan. Terlihat ada 2 air terjun yang masing-masing memiliki ketinggian yang berbeda, antara 50 meter dan 100 meter. Di lokasi yang sangat terbuka, membuat suasana dingin ditambah tiupan angin yang sepoi-sepoi, tentunya membuat kami tak ingin cepat-cepat beranjak dari sini. Kami menghabiskan banyak waktu di sini, makan siang, minum kopi, sembari menikmati indahnya suasana air terjun. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, dan kami pun harus bergegas turun menuju tenda dan berkemas untuk segera turun pulang. Beres berkemas, kami langsung berjalan. Di sini kami buka jalur baru hingga Sungai Cawang Keruh. Rencana awal kami akan mengikuti jalur yang kami buat kemarin. Tapi alhamdulillah kami menemukan jalur jelas untuk naik ke Bukit Temeras yang tingginya ratusan meter.
Itu di tondo botong. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami istirahat sejenak, lalu bergegas mencari tempat menendah kembali. Di perjalanan, kami diguyur hujan, dan akhirnya kami menemukan pondokan. Oke, guys, kita bikin... Apa ini? Udah sama-sama ya, bos? Iya, kayaknya. Terserah kamu saja. Di pondok ini, Koki itu memang hebat. Selalu ada kejutan-kejutan terhadap masakan. Mutung, tapi, guys. Iya, guys. Halo Mas Frank, lagi ngapain kali ini? Lagi ngerepet ini kentang. Ngerep kentang. Ini menu kita pagi. Kentang saja. Sarden, sarden, terung, merubus pukayu. Ya, mewah. Telur dua buah. Mewah gitu. Semua puluh, kan? Oke, baik kawan-kawan. Ya, Jar Gunung Patah, semangat, semangat, boleh, boleh ya. Seberes berdoa, kami langsung pulang menuju rumah masing-masing.